Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan lagu Lihat Kebunku, lagu untuk anak-anak dengan menggunakan berbagai alat musik yang kami gunakan. Salah satunya adalah pianika dan beberapa alat musik yang kami ciptakan dari barang-barang yang kami pakai di kehidupan sehari-hari. Lagu Lihat Kebunku merupakan lagu anak-anak yang diciptakan oleh Ibu Sujiah Niung atau yang sering kita kenal sebagai Ibu Suj, pencipta lagu anak-anak yang sangat ternama di Indonesia. Di dalam lagu Lihat Kebunku, tentulah tidak hanya sekedar lagu-lagu biasa, tetapi dapat menambah pengetahuan untuk anak usia dini, terutama mengenai hal-hal yang terdapat di lingkungan kebun, seperti bunga dan juga lain-lain. Pemilihan lagu dan juga alat musik yang kami gunakan ditujukan untuk anak yang berada pada usia 4-6 tahun. Aspek yang dapat dikembangkan dari lagu ini dan juga dari alat musik yang kami gunakan ada tentunya di bidang seni, di mana anak dapat menggunakan alat musik. Itu berarti tanda bahwa perkembangan seni yang dimiliki oleh anak usia 4-6 tahun sudah mulai berkembang. Aspek kognitifnya juga bisa diperoleh dari lagu dan alat musik yang kami gunakan. Kemampuan anak usia dini mengikuti ritme, tempo, dan juga alat musik yang lainnya sesuai dengan nada yang seharusnya itu membuktikan bahwa kognitif anak usia dini telah berkembang, sehingga dia bisa menyesuaikan musik sesuai dengan nada yang memang seharusnya. Dan ini dia lagu Lihat Kebunku dengan alat musik yang kami bawakan dari kelompok 2. Selamat menyaksikan.